Selamat sejahtera. Nama saya Tinis, anak lelaki Tiru Selvam dari SDKT Cangkat Batu Gajah. Saya berumur 12 tahun. Pada pagi ini saya ingin berkongsi cerita tentang hukuman orang yang berdosa. Cerita ini sesuai untuk murid-murid sekolah rendah. Penulisnya adalah Sharmila Mumtazah. Beliau telah menulis banyak cerita yang bersesuaian dengan murid-murid dan juga nilai-nilai yang perlu diterap dari kecil lagi. Bak pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebuk. Setiap nilai yang diterap dari kecil dapat dijadikan sebagai teladan hidup. Buku ini dicetak oleh Kitty Bird Sendirian Berhad yang terletak di Selangor. Buku ini mengandungi 16 muka surat. Beginilah cerita. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bernama Raja Safi. Baginda seorang raja yang soleh dalam adil dalam pemerintahannya. Seluruh rakyat sangat taat dan setia kepadanya. Raja Safi hidup bahagia dan baginda mempunyai seorang puteri yang cantik. Pada suatu hari, seorang pendeta dan pembantu datang ke negara tersebut dan memberi khutbah. Mereka mengunjung istana. Kedatangan pendeta dan pembantu telah disambut oleh anak puteri Marina, iaitu anak Raja Safi. Apabila melihat kecantikan puteri tersebut, pendeta memuji dan menciumnya. Pembantu yang cemburu pula mahu mencium puteri, lalu mencium secara paksa. Puteri menjerit sekuat-kuat hatinya. Para pengawal istana menangkap si pembantu, lalu dibicarakan dan dapati bersalah. Raja Safi sangat murka dan mahu menjatuhkan hukuman yang berat kepada pembantu. Pembantu pula tidak mahu mengaku kesalahannya kerana dia beri keterangan bahawa dia adalah pengikut pendeta dan kebuatannya adalah jika pendeta betul. Setelah mendengar penerangan si pembantu, pendeta berkata bahawa orang yang berdosa akan dihukum. Pendeta meminta para pengawal membawa besi panas lalu menciumnya. Pendeta tidak mengalami apa-apa kecederaan. Manakala si pembantu mencium besi panas, bibirnya melecur. Pendeta memberitahu kebuatannya tidak mempunyai niat buruk. Sebab itulah Tuhan tidak menghukum saya. Pendeta menyedari kesilapan dan meminta maaf kepada pendeta. Tuhan akan mengumpulkan hamba yang telah ditaubat di atas dosa-dosanya, jawab pendeta. Kesimpulannya adalah orang yang berdosa dan berniat buruk akan dihukum oleh Tuhan. Jadi kita perlulah belajar dari kesilapan dan sentiasa berniat baik. Terima kasih.